Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat pelaut muda dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal kri panah 626, kapal cepat rudal 60 meter versi ke-6 yang lolos uji pelayaran. KRI Panah 626 telah menyelesaikan uji pelayaran atau Sea Acceptance Test atau disingkat SAT yang digelar pada 11 sampai 13 Januari 2023. Kapal ini merupakan kapal cepat rudal atau KCR 60 meter versi ke-6 yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia. Kapal ini sukses menjalankan SAT dengan mampu mencapai kecepatan rata-rata yang melebihi kecepatan yang disyaratkan dalam kontrak. Setelah uji pelayaran, KRI Panah 626 selanjutnya akan melaksanakan uji penembakan senjata utama. Dikutip dari siaran pers PT PAL Indonesia, KCR ke-6 ini mengusung senjata utama berupa meriam 57 mm MK3 yang telah mengadopsi sistem penembakan otomatis. KCR ini akan dilengkapi sistem persenjataan dengan senjata utama 57 mm Bofors. Di kanan kiri ada Seaborn Gun 20 mm dan akan dipasang SSM atau Surface Missile Exocet 40 mm Block 3. Rencananya kapal ini beserta satu saudaranya yaitu KRI Kapak 625 akan memperkuat satuan kapal cepat Koarmada 3 Sorong Papua Barat. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tetap semangat, tetap berkarya. DWN Pelaut Muda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.